Ini ada juga yang ulang tahun. Siapa? Petanis yang meraih puluhan gelar juga lahir hari ini, 30 September 1980, Martina Hingis, lahir di Košice, Slovakia. Walaupun lahir di Slovakia, Hingis merintis karir tenisnya di Swiss. Kemenangannya di French Open Junior pada 1993 berhasil mencuatkan namanya sebagai petenis muda yang diperhitungkan. Di usia 15 tahun, Hingis mampu menjadi juara Grand Slam termuda. Total 37 gelar, termasuk 9 gelar Grand Slam, sukses Hingis raih. Atas prestasinya ini, nama Hingis tercatat dalam Tennis Hall of Fame. Sayang ia mengalami cedera berat sehingga harus menggantung raket di usia sangat muda, yaitu 22 tahun. Tapi ada berita terbaru, teman-teman. Jadi sekarang kan Hingis berarti sudah berusia berapa tuh? 32 tahun. 34 dong. Kan she was born in 80 kan? Oke, oke. Nah, 34 tahun, tapi dia masih bertanding lagi. Kemarin tuh sempat, sempat dia tuh bertanding lagi. Yes, bersama lagi dengan Flavia Panetta. Panetta. Kan? Yes, di semifinal Grand apa US Open. Exactly. Tapi sampai di semifinal aja dia kalah sama petenis dari Rusia. Tapi dari akhir tahun kemarin 2013 dia berhasil menjuarai Miami Open. Oke, sukses.